Ya, itu dia persembahan pembuka tirai daripada Dekat Tirai Band. Alhamdulillah hari ini satu Ramadan, hari pertama untuk kita semua mengisam berpuasa bersama saya Putera Azwan untuk siaran istimewa sepanjang Ramadan ini, iaitu Borak Tengah Lapar musim yang ketiga. Dan untuk hari ini kita bersama dengan Piyu Amin dan juga Atu Zero. Alhamdulillah. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Apa khabar Atu? Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang inilah yang akan menceriakan kita ni. Iya betul. Ini orangnya. Tak lain tak bukan. Ceria. Tak salah lagi. Ceria. Alhamdulillah. Okay, jadi Atu. Ya. Ustaz, macam mana keterujaan kita waktu untuk bersama dalam Ramadan apa tahun ni? Kalau macam bagi saya, seperti tahun-tahun yang sebelumnya, rumah saya akan paling meriah. Ramadan pertama, rumah saya akan lip-lap dengan lampu-lampu. Dah mula dah. Betul. Bukan lampu raya tahun ini, lampu untuk Ramadan, special untuk Ramadan. Special lain. Lain pula. Ada dua lampu lah. Ada dua lampu. Tapi betul lah, dia kalau masa bulan puasa tu, kita dah kena cantik dah rumah kita. Baru lampu tu lain. Betul. Ceria. Alhamdulillah. Baik, jadi macam biasa tu, setiap hari kita ada topik kan? Betul. Dan ini merupakan tahun yang ketiga saya jadi second host ke first host? Dua-dua pun boleh. Jadi Alhamdulillah Ustaz. Sebab ialah pengkongsian saya sebelum ni punya musim, semua memberi manfaat, terutamanya untuk pendengar-pendengar yang tengok video. Semua insaf tengok saya. Dia kalau main bola tu dah macam Ronaldo, hat-trick. Mana tengok Atu tu jadi insaf. Betul. Lagi hati tenang jiwa. Betul. Tapi muka Ustaz betul tak insaf lagi. Allahuakbar. Okay, jadi untuk hari ni topiknya itu kita nak mulakan untuk Ramadan kita yang pertama ni. Ini mengenai senarai klasik excuse yang biasa orang bagi sebab tak nak puasa ni tu. Tapi sebelum nak tanya Ustaz lebih lagi senarai-senarai ni tu, mungkin Ustaz boleh kongsikan secara am lah orang kata fadilat kita berpuasa ni Ustaz. Okey, pertama sekali kita syukurlah sebab Tuhan panjangkan umur kita untuk masuk dalam bulan Ramadan kan. Berapa ramai orang kat luar sana yang tak ada kesempatan, yang rasa cemburu, aku tak boleh puasa tahun ni sebab mungkin dia sakit, betul, mungkin sihat, ataupun bermusafir kerja dan sebagainya. Jadi pertama sekali kita rasa syukur. Yang kedua, kita kena rasa yang Ramadan ni adalah satu peluang yang Tuhan bagi kat kita untuk kita tambah amalan kita, tambah pahala kita. Saya setuju. Tapi bukanlah makna kita beribadah tu kita kena stres, tekan. So kita kena ada perkongsian macam ni lah. Betul. Kita betul. Lebih ceria. Cuma baca kapal saya stres, saya tengah stres nak baca soalan. Cuma ya, episod kita kali ni mengenai excuse. Contohnya kadang-kadang tak payah cari contoh lain lah saya. Kadang-kadang saya terlupa nak puasa. Hari ini puasa ke? Tadi saya puasa ke? Sambil memegang makanan tu yang tak tahu. Dia terlupa sambil memegang makanan. Itu bukan excuse dah. Apa tu? Itu ex lain lah. Yang paham-paham lah kan. Dia tak boleh lah. Maknanya kata kalau dia terlupa sambil dalam keadaan dia punya tingkah laku tu menunjuk memang dia tak nak puasa. Tak boleh lah. Tapi kalau terlupa ni memang terlupa betul lah. Dia memang bangun tidur, dia hilang akal kejap ke, memang dia tak ingat hari apa ke kan. Dan dia ada penyakit kan, orang yang ada apa? Penyakit yang dia mudah nak lupa. Demensia. Demensia bukan? Itu bukan yang ini lagu cinta ini. Itu kumpulan. Terangkan saya tak faham. Maknanya kalau dia terlupa dalam keadaan memang penyakit kan. Okay. Salah lah. Tapi kalau dia sengaja dalam keadaan terlupa lah tapi tengah goreng mi segera ke, tengah buat makanan ke, itu bukan terlupa lah. Itu memang daripada jiwa dia sendiri yang tak nak berpuasa. Memang niat dia usah. Memang niat lah. So awal-awal niat dia tadi, niat tak nak puasa. So kata lupa tadi itu dah tak diambil kira dah. Okey. Dan Ustaz juga Ustaz, ada orang kata saya ni dia main sentimen kesihatan Ustaz. Okay. Dia kata saya kena makan ubat ni tulis kena makan selepas makan. Nampak macam kuku Ustaz, tapi kalau dah hari-hari dia nak makan ubat tu macam mana Ustaz? Kena makan dululah kan. Makan tu pula pukul 9 pagi. Itulah dia nya. Jadi kalau orang yang perlu konsum ubat, dia perlukan kesihatan dan sebagainya, dia kena jumpa doktor. Kena jumpa pakar perubatan, tak boleh tanya Ustaz. Okey. Sebab Ustaz ni dia bukan pakar perubatan. Dia kena jumpa Ustaz, tanya jumpa doktor. Okey. Tanya dengan doktor, boleh tak saya nak makan ubat ni ketika sahur? Selepas saya sahur. Selepas sahur tu sebab makan juga. Tak semestinya pukul 10 pagi. kan? Jadi kena jumpa doktor. Kalau doktor kata okey, boleh tak ada hal, teruskanlah puasa macam biasa. Tanya doktor, jangan mandai-mandai. Makan pukul 10, pukul 12. Ikut time sendiri Ustaz. Tak boleh. Okey, baik. Kejap lagi nak tanya lagi dengan Ustaz mengenai yang kata senarai-senarai eksklusif atau excuse yang orang selalu bagi ni Ustaz. Tapi sementara itu, jom kita bersama Dekat Tirai Band untuk persembahan yang orang kata menyegarkan kita lah bulan puasa ni kan, dengan lagu mereka Assalamualaikum Dunia.
saat ini. Mengapa hanya video mono sana sini, di kaca TV, dalam internet, di FB hanya darah dan air mata. Ramai yang hina agamaku, terasa bakar di jiwaku. Can't believe there are people like this. Can't believe we are living like this. Apa kita hanya terima saja? Assalamualaikum dunia, bangunlah semua. Lihatlah pada diri kita, semua serupa. Damailah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, assalamualaikum dunia. Matamu mengatasi akalmu, satu untuk semua, semua untuk satu. I believe we are better than this, we can all be better than this. Apa kita hanya berdiam saja? Assalamualaikum dunia, lihatlah pada diri kita, semua serupa. Damailah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, assalamualaikum. Benar aku, benar aku selalu bersalah, selalu terleka. Ampuniku yang berdosa, ku berubah hari ini untuk kamu. Kembali bersama saya Putra Azwan, Piyu Ami dan juga Atu Zero untuk Borak Tengah Lapan. Dan kita masih berbicara ini mengenai senarai klasik excuse tak nak puasa ni Atu. Zai, macam-macam. Tak nak puasa jangan tengok saya. Tengok tempat lain. Saya tengok lampu lah. Tengok lampu. Saya setiap tahun sebelum puasa tu pun saya sudah puasa tau. Sunat. Puasa sunat. Puasa Rejab, puasa Syaban. Alhamdulillah. Jamadil Akhir. Ingat saya tak tahu ke? Alhamdulillah. Contohilah Atu. Jamadil Akhir eh. Tak ada. Ada Rejab Syaban lah. Oh. Dan lain tu Isnin Khamis. Ini ustaz mana yang bagi tahu saya? Aduh ustaz, tapi itulah ustaz. Sementara kita nak pergi soalan yang lebih serius. Dia kadang-kadang tak payah cari contoh lain lah. Macam saya sendiri, kalau saya tidak sempat sahur, saya kadang-kadang tak boleh tak sempat sahur ni, tak nak puasa lah. Sebab kita tahu sahur tu untuk membekalkan tenaga. Ya betul. Jadi beralasan tak
tak sahur jadi tak puasa. Boleh ke macam gitu? Tak ada sebenarnya pada permulaannya kan. Kita bangun sahur tu dah petanda kita nak niat puasa dah. Okay. Maknanya kalau kita tak lafazkan niat, sahur tu dah menunjukkan kita nak puasa. Okay, sekarang ni dia tak bersahur. Mungkin kita boleh kata dia pun juga tak sempat berniat. Ha, sebab itu para ulama dulu dia ajar kat kita, maknanya masuk saja satu Ramadan tu kita dah berniat untuk sebulan. Dalam mazhab Syafi'i ada. Maknanya sesungguhnya aku berpuasa selama sebulan dalam bulan Ramadan ni kerana Allah Ta'ala. Jadi kalaulah kita tak bangun sahur, sedar-sedar dah terlepas subuh ataupun waktu tu dah azan kita bangun. Jadi kita tak ada masalah niat dah. Kita masih lagi boleh berpuasa sebab kita dah niat sebulan. Yang kedua, kalau dia tak bersahur. Jadi bersahur tu sunat. Betul. Okay. Jadi yang pentingnya wajibnya niat. Jadi kalau dia tak dapat bersahur dan dia boleh tahan sampai habis. Sampai maghrib tu lah. Okay. Mana dia puasa macam biasa. Dia kena ada kekuatan sikit lah. InsyaAllah. Okay. Tapi yang setiap terawih tu kan kadang ada ustaz, imam tu dia akan baca lepas habis witir. Ramai-ramai tu. Itu kira niat? Ada kira niat tu. Malam tu mana malam tu dia dah letakkan niat. Kira dia boleh berpuasa esok walaupun dia tak bangun sahur. Tapi ustaz, kalau macam itu lafaz. Kalau macam dia niat, dia nak puasa tapi tak baca lafaz yang spesifik itu, tak ada masalah. Lafaz tu dia kira sunat juga. Okay. Cuma niat ni urusan hati. Kira dia bangun sahur tu, aku nak puasa. Tu dah kira nak kira niat puasa tu. Kira puasa fardu lah. Sebab puasa ni dia tak nak, nak tak nak kena niat juga. Dia tak boleh buat apa ni, saja bangun. Hati dia tak kata nak puasa, tak boleh. Sebab puasa ni ibadah yang fardu, kena ada niat. Okay, itu kisah kalau bangun lambat ustaz. Okay. Ini golongan wanita biasanya kan, yang hamil kan. Okay. Ada yang kata saya tak boleh puasa sebab saya hamil, kena makan untuk nutrisi saya anak kan. Tapi ada juga kita lihat ada wanita ni dia walaupun hamil tapi masih berpuasa ustaz. Macam mana ustaz? Okey, bagi perempuan-perempuan ni dalam surah Al-Baqarah lah, dalam ayat yang Allah Taala sebut ayyam ma'dudat, yang berkaitan puasa ni ada hari-hari dia. Dan bagi siapa yang ada kekurangan keuzuran, contoh orang tua ataupun orang yang kerja berat, yang dia kalau dia puasa akan mudarat akan diri dia. Wanita hamil, wanita menyusu. Jadi bagi mereka ada keringanan. Kerana mereka boleh qada kepada hari yang lain dalam tahun yang sama jugalah. Jadi kalau kita tak ada masalah, tak ada darurat kan, walaupun dia tak sahur tapi dia ceria, dia okey boleh berpuasa, maka teruskan berpuasa. Tapi bagi wanita-wanita yang hamil ataupun orang lelaki yang kerjanya berat, yang mudarurat kan, maka bagi dia ada keringanan, dia boleh tidak berpuasa. Tapi kalau tak berpuasa pun, dia tak boleh makan, tunjuk ke orang saya tak puasa, saya tak puasa, tak boleh lah. Dia kena makan dengan adab. Makan di hadapan orang yang tak puasa jugalah. Contoh dia ada kawan-kawan dia kan, ataupun dia tak boleh makan depan orang yang berpuasa. Sebab adab puasa tu, dia kena menyembunyikan dia tidak berpuasa. Itu kena faham. Itu kena makan dengan geng plastik hitam lah. Betul, orang geng plastik hitam dengan geng-geng dia je. Jangan dia nak makan untuk imam kan. Kerja berat macam, kalau saya spesifik saya, pemahaman saya kerja berat ni macam berlakon. Contoh scene berlakon, time puasa, scene tengah makan. Scene tengah makan. Itu berat sungguh tu. Itu ibadah ustaz. Itu ibadah. Ibadah juga. Saya, adakah saya kena makan atau saya pukul tuan director tu? Kena cari dia dekat, kena cari dia dekat akhirat lah. Ni urusan akhirat lah. Dengan ni yang soalan perkataan sains ABC. Allah bagi cuti, Allah bagi cuti kaum wanita. Ya betul. Macam mana tu kalau kita faham dalam satu bulan tu mesti ada dia punya time. Betul, time 7 hari begitulah kan. Okay. Jadi dia macam biasalah, bagi perempuan yang datang haid, maka puasa tidaklah diwajibkan baginya. Maka ibadah-ibadah lain pun tak diwajibkan lah. Solat, baca Quran dan sebagainya. Bagi maknanya dia cuti kat situ, dia gantilah selepas daripada bulan Ramadan nanti. Contoh kadang-kadang ada orang yang dia bersalin dekat-dekat nak puasa. Okay. Mana dia pantang tu memang sebulan tu dia tak boleh puasa. Dia kena ganti juga selepas daripada tu. Kenapa ganti tu? Saya takkan saya kena ganti. Tak ada kosongan. Itu 7 hari tak apa lagi. Itu ustaz ada juga yang dekat 3 minggu dia punya ABC. Macam mana sangat, pula tu? Sangat. Itu bukan ABC, C D E F. Okey, baiklah. Kejap kita akan kembali bersama dengan ustaz juga tu untuk kita tanya lagi mengenai apa alasan orang tak nak puasa ni, tapi kita nak bersama dengan band kita ni, The Katira Band dengan lagu seterusnya, lagu bersama mereka, lagu yang berjudul Cinta. Mentari seanggunnya sinar rembulan, telah ku nyanyikan kau lagu rindu. Nah sesungguhnya hati ini masih lagi lemas dalam kerinduan. Cintaku, tapi setiap kalinya
tak jemu-jemu cintaku nyanyikan lagu ini. Cintaku aku setiap kalinya tak jemu-jemu cintaku nyanyikan lagu ini. Nama rindu nyanyikan kau lagu cinta, seindahnya sinar mentari, seanggunnya sinar rembulan. Telah ku nyanyikan kau lagu rindu, karena sesungguhnya hati ini masih lagi lemas dalam kerinduan. Cintaku hampir setiap kalinya tak jemu-jemu cintaku nyanyikan lagu ini. Cintaku hampir setiap kalinya tak jemu-jemu cintaku nyanyikan lagu ini. Kenapa rindu tak sebutkan namamu di dalam doaku setiap kalinya, agar kau kembali menenangkan hati. Dan telah disebutkan namamu di dalam doaku setiap kalinya, agar kau kembali menenangkan hati dan perasaan. Ini bukan yang pertama kalinya cintaku pergi. Aku setiap kalinya tak jemu-jemu cintaku nyanyikan lagu ini. Cintaku aku setiap kalinya tak jemu-jemu cintaku nyanyikan lagu ini. Nawa rindu bersama saya Putra Azwan, PU Amin dan juga Atu Zero. Dan ya, sebelum kita bersama dengan Ustaz, nak tanya lagi yang kita senarai, kenapa tak puasa ni Atu eh? Kita nak ada trivia sikit ni. Ya. Itu trivianya, puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah ataupun bersamaan 622 Masihi setelah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju ke Madinah. Ha, itu trivianya Ustaz, Ustaz ya. Oh, power power. Baiklah Ustaz. Ha. Kita jangan melengah-lengah lagi masa. Baik, baik. Kita terus ke soalan yang seterusnya. Baik, jom. Yang ini alasan excuse klasik yang orang selalu cakap lah. Macam saya pun dulu pernah jadi peniaga bazar. Okay. Alasan dia, kalau saya nak masak karena buat air kah, saya kena rasa dululah. Kalau saya tak rasa, macam mana saya tahu makanan itu sedap? Nanti orang bising pula. Nanti orang macam, alah tak sedap pun kau tak rasa. Payah pula kan? Macam-macam Ustaz. Jadi saya kena rasa sampai cukup satu pinggan. Itu. Okey, betul. Itu persoalan lah. Benda-benda simple lah. Selalu baik, orang tanya juga. Contoh mak-mak lah. Dia kadang-kadang nak tak nak, dia yang kena sediakan makanan. Tapi dalam masa yang sama, kadang-kadang bila nak rasa makanan tu, dia tak tahu kadarnya macam mana. Okay. Sebenarnya boleh bagi seseorang yang berpuasa untuk merasa makanan di hujung lidah. Okay. Walaupun ianya boleh dihukum makruh jika terlebih. Dan boleh jatuh berdosa umpama sengaja buka puasa. Berdosa ni makna kata dia rasa-rasa dan dia kesempatannya ditelan dan sebagainya, boleh batalkan puasa. Sebab membatalkan puasa secara sengaja ni berdosa hukum dia. Jadi kalau dia merasa makanan pada hujung lidah, dalam keadaan merasa sedikit saja, dalam kadar yang minima, mana sekali, dua kali, minima tu bawah tiga kali lah, dibolehkan.
Dibolehkan. Tapi kalau dalam keadaan yang banyak, jumlah yang banyak, takut-takut boleh jatuh, batal puasa secara sengaja, dia boleh berdosa dan hukumnya haram. Jadi kita elakkan dalam keadaan kita nak rasa tu rasa sedikit saja, ataupun dengan cara mudah alternatifnya, contoh kat rumah ataupun tempat kita berniaga tu ada orang yang tak puasa. Contoh yang tak puasa ni bukan saja yang tak puasa tu. Yang ABC. Siapa yang tak puasa kat sini, tak payah panggil lah. Tapi mungkin ada orang yang ABC, yang cuti. Dia boleh kan, dia boleh untuk merasa makanan dan dengan lebih tepat. Maknanya dia boleh telan sekali. Maka dibolehkan bagi dia untuk merasa tak ada masalah. Itu alternatif lah. Tapi kalau tak ada langsung, dia rasa hujung lidah dan dia rasa dalam keadaan sangka-sangka dia saja. Jadi insyaAllah itu pun juga orang kata dah sedap dah. Okay, ni yang soalan seterusnya. Alright. Soalan ni macam banyak ke arah saya. Semua ke awak ya? Betul. Kenapa pula tu? Bukan yang tak puasa, yang berpuasa lah. Soalannya macam yang ni untuk yang bermusafir, perjalanan jauh. Kita tahu kalau kita jalan jauh, kita kena makan sikit, kita kena minum sikit supaya ada tenaga. Betul. Mesti mengantuk. Lagi memudaratkan. Tiba-tiba nanti kemalangan ke apakah sebab mengantuk. Betul. Itu macam mana? Kena makan. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut dah. Makan minkum maridon au ala safarin. Siapa di kalangan kamu yang sakit? Tadi kita dah cerita dah. Dan safar, mana orang yang bermusafir. Musafir ni kalau dulu diorang naik unta perjalanan jauh. Kalau Mekah Madinah tu makan masa bulan. Sekarang 6 jam je 6 jam. Kan naik bas. Orang kata tapi 2 jam. Maknanya kata kalau tak ada kesusahan dalam bermusafir tak ada masalah. Dia boleh teruskan puasa. Wa antasumu khairul lakum, dan puasa tu baik bagi kamu. Tapi kalau dia rasa perlu untuk dia berbuka puasa kerana dia kata ini bermusafir, dia boleh kan, tak ada masalah. Itu pun dengan syarat tak boleh dia terang-terangan berbuka puasa. Konsep masih sama ya. Konsep sama, kalau adab dia. Kalau betul mudarat boleh. Kalau betul, tidak betul. Puasa macam biasa. Betul. Macam Atu cakap tadi, dia musafir tiba-tiba sakit perut, dia kena terus berbuka lah. Kita puasa semua sama. Kan, orang puasa begitu begini, sahur berbuka. Tapi beza orang berpuasa dalam tempat yang aircon berbeza dengan orang yang berpuasa kena buat kerja dekat tepi jalan, angkat batu. Jadi makna kata setiap pahala kita ni mengikut pada kadar kekuatan dia melakukan amalan tu. Jadi kalau orang tu dia buat kerja berat, dianggap alah puasa aku sama je macam puasa orang lain. Tak, sebenarnya pahala dia lagi banyak daripada orang lain. Contoh beza orang semayang dekat tempat yang selesa dengan tempat yang menakutkan, tempat berperang, kan berbeza. Mana kesanggupan dan kesungguhan dia nak buat ibadah tu lagi struggle daripada orang lain. Faham. Jadi sebab tu kalau kita susah, kita terus juga buat ibadah, pahala kita lagi banyak. Kalau kita rasa alah susah sikit nak excuse, susah sikit nak cuti, susah sikit tak nak, sampai bila kita nak bezakan diri kita, pahala kita dengan orang lain? Kalau kita rasa kita boleh buat, kan, maka agama kata buatlah. Tapi kalau kita ada keringanan, kita rasa susah, nakkan keringanan tu, agama tu mudah. Betul, Ustaz. Jadi jangan kata kita ni susah sangat kena puasa. Ada orang dia kata nak puasa, tapi dalam keadaan dia sakit ni, dia kena puasa juga. Tak juga macam tu. Betul. Kena dapatkan pandangan doktor, pandangan pakar perubatan. InsyaAllah kita jadikan puasa ni satu ibadah yang menyeronokkan kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau bagi saya, kesimpulan... awak tak tanya ke saya? Kesimpulan awak apa? Kesimpulan terus lah itu. Sebenarnya bagi saya lah, sebenarnya puasa ni bagus untuk kita mendisiplinkan diri. Betul. Merasai kita punya saudara-saudara Muslim yang lain yang tidak, apa orang cakap, kurang bernasib baik daripada segi macam makanan. Kadang ada orang makan sehari sekali. Betul. Ada yang langsung tidak makan. Macam saya dulu, saya ingat lagi. Dulu saya kalau satu hari tu mungkin separuh daripada lauk tu kita kena bagi 3 orang. Kita ni beradik kan, 3 orang. Abang saya Melati, Syarif, lepas tu saya kadang-kadang mengalah dengan adik saya. Jadi di situ bila saya berpuasa ini, saya belajar juga untuk mengalah benda ini, kita kena lawan, mengekang nafsu itu. Daripada pandangan-pandangan yang ada lah. Tapi insyaAllah lah, puasa ni dia bukan cerita pasal sekadar makan, minum saja kan. Tapi jiwa kita, nafsu kita pun kita kena kontrol juga. Tapi betul lah, kalau dalam hidup ni, kalau kat tempat kita ni, kita puasa ni orang kata buat syarat je. Bahkan ada orang dia mungkin puasa siang tapi malam dia makan juga. Jadi orang kata kalau mana kita boleh kontrol, kita boleh kawal, kita kawal. Sebab dalam puasa ni lah nak kawal diri kita daripada makan, minum. Sebab dua benda je yang nak buat kita jadi baik, dan dua benda yang boleh buat kita jadi jahat. Yang pertama makan, yang kedua kawan. Ini dua. Yang pertama kalau bulan puasa ni kita cari makanan yang elok, kita jaga diri kita, insyaAllah badan kita jadi baik. Yang kedua cari kawan-kawan yang baik. Betul. Bulan puasa ni kan. Jadi jangan cari kawan-kawan yang yang mengajak kita, yang meracun kita. Jadi insyaAllah moga-moga puasa kita puasa yang diberkati dan diterima oleh Allah. InsyaAllah. Amin. 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 Am
Jadi keseluruhannya sebenarnya berpuasa dia membentuk sahsiah jati diri kita sebagai muslim yang baik. Betul. Ustaz ya, Atu, InsyaAllah. Okay, apapun, terima kasih untuk Ustaz juga Atu untuk hari ini. Baik. Semoga apa yang kita bincangkan sepanjang hari ini memberi manfaat untuk semua yang mendengar ataupun bersama kita. Dan esok insyaAllah kembali bersama saya, Atu dan juga Ustaz ataupun Piyu Amin untuk episod yang seterusnya dalam Borak Tengah Lapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borak Tengah Lapas. Borak Tengah Lapas.